Oh my God, welcome back, Osol. Ya ampun, udah lama nggak ketemu. Apa kabar? Jadi kita ngapain sekarang? Aku bingung. Poninya harus digimanain? Dihilangin aja apa ya? Nah, ya, dihilangin aja ya. Aku ada lihat foto-foto videonya si Shulgi, Shulgi Red Velvet itu. Aku tertarik buat ngikutin poninya yang segini, yang kayak gini. Okay, kita mulai yang pertama. Karena kita cuma main di bagian depan aja, belakangnya kita ikat dulu. Kita kedepanin semuanya. Dan kita ambil yang bagian sini, dari atas sini sampai sini. Ini diikat semua. Yang tersisa hanyalah sebelumnya kenapa yang di sininya agak lebar? Karena potongan rambut aku itu sebenarnya yang belah samping gini. Nah, jadi kalau misalnya rambutnya dilurusin, dia ini yang di bagian sini nggak bakal ketemu, dia kayak cinta yang tak direstui gitu. Cinta yang tak direstui. Makanya bagian dari sini aku agak tebalin. Untuk alatnya apa aja udah aku sediakan sisir. Sebenarnya kecil bagusannya, yang kecil itu yang tipis itu buat poni. Itu lebih cocok buat challenge supaya lebih memudahkan waktu ngatur bagian poninya. Yang kedua aku gunakan gunting rambut. Kalau untuk rambut, aku selalu menggunakan gunting khusus rambut, bukan gunting yang untuk kertas atau gunting-gunting lainnya. Tetap aku pakai gunting rambut. Cocok apa enggak? Komen di bawah.